matur nuwun Pak Cahyo, dalane alus, lampune padhang, lanjutkan. Ora lanjut, ora lanjut. Kami di sini adalah mewakili dari segenap tokoh masyarakat, Bapak Ketua Lingkungan RT 01, 2, 3. Benar-benar mengucapkan terima kasih kepada Bapak Cahyo Sasongko yang telah memberikan bantuan apapun kepada masyarakat Gunung Batur khususnya, yaitu pembangunan jalan Lukas 1 dan 2. Alhamdulillah pada malam hari ini sudah selesai bisa dipakai. Oleh karena itu, kami dari masyarakat Gunung Batur benar-benar mengucapkan terima kasih. Semoga jalan Lukas 1 dan 2 adalah untuk peningkatan ekonomi masyarakat Gunung Batur. Semoga Bapak Cahyo akan selalu diberkahi oleh Allah dan diberikan barokah Allahumma amin ya rabbal alamin. Oleh karena itu, kepada masyarakat Gunung Batur, kita harus ingat kepada Bapak Cahyo Sasongko. Bila mana nanti Bapak Cahyo Sasongko akan maju lagi untuk menjadi DPR maupun calon bupati maupun bupati, kita dukung, Allahumma kita dukung. Ya, jangan sampai lupa pada Bapak Cahyo Sasongko. Doa kami semoga Pak Cahyo menjadi bupati di Jakarta. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, mari sama-sama Al-Fatihah. Ya, selamat malam Pak Cahyo. Selamat malam Pak Rudi. Pak Cahyo, mohon dijelaskan untuk agenda malam hari ini di Desa Kesugihan Kidul ini seperti apa nih Pak Cahyo? Ya, warga Dusun Gunung Batur, Desa Kesugihan Kidul malam hari ini menggelar tasyakuran selamatan bahwa Dusun Gunung Batur mendapatkan bantuan keuangan khusus dari pemerintah Kabupaten Cilacap melalui aspirasi dan dana bantuan provinsi. Juga ada kurang lebih sekitar 12 kegiatan. Semuanya ada di 3 RT, RT 3, RT 4, dan RT 5, RW 8, Dusun Gunung Batur. Tadi disampaikan juga banyak aspirasi ya Pak Cahyo yang terrealisasi sampai warga ini syukuran ini di atas jalan yang sudah dibangun ini Pak Cahyo. Iya, jadi warga memang mengidam-idamkan, menunggu sekali bukti nyata bahwa pembangunan sangat berarti di masyarakat. Jadi kalau ada istilah pembangunan yang hadir di masyarakat, di wilayah masyarakat, itu pasti sangat diharapkan. Dan malam hari ini wujud syukur masyarakat Dusun Gunung Batur sangat sekali terlihat begitu antusiasnya tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, bahkan ibu-ibu, anak-anak, semuanya kumpul jadi satu di Dusun Gunung Batur ini. Memang kalau kita flashback dengan Buri lagi, dengan Memburi, memang beliau memesankan sejarah, Pak. Oke. Sejarah bahwa ketika tadi yang dikatakan oleh beliau Bapak Misbah, Kesepuhan Gunung Batur, itu tidak ada anggota dewan, walaupun dari dewan DPRD, DPR provinsi, apalagi DPR pusat, tidak ada yang sedekat Pak Cahyo Sasongko ini. Ngono kan kita ini baik. Jadi kesemangatan warga sini juga menyampaikan bahwa baru pertama kali ada dewan yang hadir
di Gerumbul Gunung Batur ini Pak Cahyo. Ini gimana ini Pak Cahyo? Ya betul Pak, selama ada pemilihan memang ya biasanya ada masuk, tapi kan nggak seperti Pak Cahyo gitu loh, bermasyarakat sekali gitu. Intinya untuk masalah itu saya udah bisa nggak bisa untuk mengungkapkan intinya lah Pak. Walaupun remen banget, walaupun seneng banget, walaupun merasa bangga, merasa terhormat banget pun katus niku mawon. Ya, saya halus. Lampune padang, lanjutkan. Orang nasdem, orang marem. Nggih, matur nuwun. Ya, karena menjadi wakil rakyat itu pasti, karena berasal dari masyarakat, pasti kembali ke masyarakat. Jadi kalau tidak bisa membuktikan kepada masyarakat, ya jangan harap nanti akan bisa berdampingan dengan masyarakat. Jadi harapannya siapapun yang terpilih menjadi wakil rakyat, keinginan dari masyarakat harus diwujudkan, terutama aspirasinya. Ya, tadi juga ungkapan sangat semangat sekali ya dari warga sini ingin menjadikan Pak Cahyo Sasongko for Bupati di 2024. Tentunya nih ungkapan masyarakat sebagai dukungan kepada Pak Cahyo juga Partai Nasdem ke depan seperti apa nih Pak Cahyo? Doa kami semoga Pak Cahyo menjadi Bupati sekarang. Ya, harapan dan doa tentunya yang terbaik. Jadi masyarakat sangat sekali menunggu sosok pemimpin yang ada di Cilacap yang tahu sekali dengan permasalahan di masyarakat. Jadi kalau ada masyarakat yang mengeluh-elukan atau mungkin meminta siapapun yang ingin menjadi bupati, itu pasti adalah suatu doa dan harapan. Kami hanya sebagai masyarakat biasa yang menjadi wakil masyarakat, tentunya ini amanah yang sangat berat jadi wakil rakyat. Kami hanya bisa menerima dan nantilah proses yang akan mengalir padanya Mas. Oke, terima kasih Pak Cahyo. Seperti ungkapan yang disampaikan masyarakat Gunung Batur, matur nuwun Pak Cahyo dalane alus lampune padang, lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Cahyo dalane alus lampune padang, lanjutkan. Orang lanjut, orang lanjut.